pastikan tombol diletakkan di tempat ini dan kita tekan. Usahakan yang bagian brenda di bagian bawah kita letakkan seperti ini. Nah, setelah itu kita letakkan ke sini. Tekan start karena kita masak nasi, kita pencet rice. Setelah itu kita start kembali. Setelah nasinya kita angkat, kom yang ada di bawah ini ada kita terlihat sisa air. Nah, ini wajar, bukan air tidak terbuang ya. Air yang terbuang tadi sudah terbuang, ini wajar sisa air yang ada. Tinggal kita angkat, kita buang dan kita cuci.